Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan media. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini untuk sidang media berhubung dengan kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Johor. Ini berhubung dengan pembongkaran makmal memproses heroin pada 23 Mac dan lebih kurang 2 petang. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Johor telah melancarkan operasi khas dan berjaya membongkar satu makmal haram memproses dadah heroin melibatkan 5 serbuan di sekitar kawasan Iskandar Puteri Johor, Termeluh Pahang dan juga Batu Gajah Perak. Dalam serbuan pertama, pihak polis berjaya membongkar satu makmal haram memproses dadah jenis heroin di sekitar kawasan Iskandar Puteri Johor. Dalam serbuan ini, seorang lelaki India tempatan berusia 36 tahun telah ditangkap bersama sejumlah dadah dan peralatan memproses dadah heroin. Hasil tindakan susulan, pihak polis telah menangkap dua lagi perempuan India tempatan berumur 34 ke 35 tahun di kawasan Termeluh Pahang dan Batu Gajah Perak. Hasil saringan mendapati ketiga suspek negatif kepada sebarang jenis dadah, manakala mereka juga tidak ada sebarang rekod jenayah lampau. Modus operandi sindiket ini tuan-tuan adalah dengan menyewa rumah di kawasan gated dan guarded untuk dijadikan makmal memproses dadah dan beroperasi lebih kurang hampir setahun tuan-tuan. Dan dalam operasi pertama tuan-tuan, rampasannya melibatkan 57 kg heroin bernilai RM642,000 dan lebih kurang 4.5 kilogram heroin base bernilai lebih kurang RM420,000 dan 77.7 kilogram kafein bernilai lebih kurang RM26,000 dan nilai rampasan dadah adalah RM1,000,000 dan lebih kurang. Dan dadah yang dirampas ini tuan-tuan boleh digunakan oleh seramai 189,530 nagih dadah. Lain rampasan mesin dan juga peralatan memproses dadah heroin. Turut disita tuan ada 5 buah kenderaan, 1 buah motosikal, wang tunai, 7 jenis pelbagai barang kemas tuan, 25 utas jam tangan dan 15 akaun yang disita dengan nilai sitaan RM472,000 lebih kurang tuan. Tu nilai keseluruhan rampasan dan sitaan untuk operasi pertama ini adalah RM1.1 juta. Jumlah keseluruhan dan rampasan dadah sitaan sebanyak RM21 juta. Dan operasi perasingan tuan pada 25 Mac lebih kurang jam 4 petang, bahagian Siasatan Jenayah Narkotik daerah Iskandar Puteri Johor telah melancarkan operasi melibatkan 2 serbuan di sekitar kawasan Iskandar Puteri Johor dan satu lelaki Cina telah berjaya ditangkap berusia 31 tahun dengan sejumlah rampasan dadah. Suspek positif dadah jenis med dan mempunyai dua rekod lampau dan dikenaki wanted. Modus operandi juga sama, iaitu untuk menggunakan menyewa rumah gated dan guarded untuk menyimpan dadah dan telah beroperasi lebih kurang baru seminggu. Rampasan yang kita buat dalam sebuah kedua ni ialah 9 lebih kurang 9 kilogram cabu bernilai RM33,000 dan 176 gram ketamin bernilai lebih kurang RM17,000 dan jumlah keseluruhan rampasan dadah RM347,874 dan turut disita satu kenderaan. So, jumlah sitaan dan rampasan untuk kes operasi kedua ni adalah RM360,000 tuan lebih kurang dan jumlah sitaan dan rampasan untuk kedua operasi ini RM2.5 juta tuan. Kesemua suspek telah diriman selama 7 hari tuan bermula pada 24 Mac hingga 31 Mac tuan dan kes disiasat buat 39B dan terdapat berbahaya. Untuk maklumat rakan media, bermula pada 1 Januari hingga 25 Mac tuan,
Jabatan Sitanjalah Narkotik Johor telah berjaya menangkap seramai 3,363 orang suspek yang terlibat dalam kes-kes dadah. Dan dalam tempoh sama, kita telah merampas 6 tan dadah. Keseluruhan dadah yang dirampas bernilai RM335 juta dan nilai sitaan tuan-tuan, aset yang dirampas adalah 18 juta. Pihak polis terus mengalu-alukan masyarakat untuk terus menyalurkan maklumat berhubung dengan aktiviti dadah dan untuk kita mengambil tindakan. Dalam kes ini tuan-tuan, kita masih lagi mencari seorang lagi suspek. Dua lagi suspek yang ini suspek pertama Ram Kumar, umur 37 tahun, alamat terakhir di Perak tuan-tuan. So mana-mana ni yang dah ada maklumat boleh berhubung dengan ASP Satya Selen. Yang kedua suspek tuan Suresh, anak lelaki kesewan, yang ini alamat terakhir di Johor tuan-tuan. Dan kalau ikut maklumat ni, ini adalah anggota kumpulan kursi gelap. Anggota kumpulan kursi gelap 36. So, ini adalah dua suspek yang kita masih lagi cari. Dan terlibat dalam operasi yang pertama kita buat. So tuan-tuan, ini antara bahan-bahan yang digunakan untuk mencampur. Ini adalah perisa kan? Ini ino, ini garam, ini heroin base tuan-tuan. Dia punya berat 325 gram. Campur dua ni boleh hasilkan berapa? 20 pound. 20 pound yang harga dia lebih kurang 100 ribu tuan-tuan. Nilai untuk menghasilkan heroin. Siap proses. Yang ni yang telah disiap proses dalam bentuk popcorn. Dalam bentuk popcorn. Tengok macam popcorn ni. Dia popcorn ya. Ini untuk cube. Nah, ini dalam bentuk cube tu lah. Macam tu nak perisa. Ini shabu. Ini telah siap proses. Ini tuan-tuan, heroin yang telah disiap, diproses. Yang ini yang belum diproses lagi. Kevin. Di tempatnya. Owen. Ini boyok, Zat. Ini bukan untuk goreng mie. Itu pakar lagi. Owen ini. So, okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Tak ada. Lain-lain, operasi yang berasingan. So, apa hubungan tiga suspek ni dengan yang dua yang wanted dia lah? Keluarga tu? Yang mana? Yang dia wanted tu? Wanted yang dua orang tu dengan yang kes pertama tu. Suami isteri. Nah, yang kakak kita tangkap dua perempuan India tu, tu suami dia orang. Yang ni ada kaitan dengan ni lah. Yang saya kata tadi ada gangster ni. Ni ada kaitan dengan ni. Ni ada kaitan dengan gangster 36. Gang India. Gangster India. Sekarang ni trend dia macam tu lah. Kebanyakan gangster-gangster yang dulu yang dibebaskan. Kita dah tangkap pun bawah. Artinya yang terancang dulu. Tapi dibebaskan, dipindah pertuduhan atas pertubuhan. Inilah orangnya ni. Dia aktif balik dengan dadah. Kumpulan 36. Gangster 36.
Yang ni tuan-tuan yang kita tangkap ni memang pakar, kemis yang kita tangkap ni. Dia punya gaji tuan-tuan RM10,000. Dia kemis dan juga runner. Tak, yang kita ni, yang kita sebu ni, yang pertama ni, dia punya ni dekat sini. Lab kat sini. Yang sebuah yang kita tangkapan kita buat tu, dia orang, isteri pada ni lah, suspek ni, daripada lari ke Perak dan juga Pahang tu kan. Itu yang kita tangkap kat sana. Tapi ni semua dekat Johor. Johor. Kita sedang menjalankan siasatan susulan. Itu adalah mungkin kita akan cerita lah harta-harta yang diberikan. Dia lah tak ada kerja apa. Kan? Tengok kereta pun pakai kereta mewah semua. Kan? So, kita akan buat siasatan susulan. Dan kalau kita apa ni dapat sahkan, memang harta-harta yang dimiliki oleh isteri ini memang di apa daripada hasil dadah, kita akan cerita semuanya. Dua pasang. Ya, dua pasang. Banyak perkembangan. Memang banyak perkembangan. Saya tak boleh kongsi lagi. Tunggu sehari dua hari kita akan buat satu PC. Mungkin kita akan buat dekat Bukit Aman nanti. Sebab dia punya tu semua kat Puchong kan. Tunggu. Ada banyak perkembangan. Ada seorang yang kita cari pun dah dapat ditangkap. Kan? Ha? Dah ada seorang saya kata saya tak tahu mana nanti kita akan kongsi kemudian eh. Datuk kes entam tadi yang lelaki 56 tu dia pun kali 56 tu saya tak. Kemis. Kemis ni saya tak ada kaitan. Cukup okey tuan-tuan. Terima kasih. Oh gambar ni. Yang ambil gambar ni lah. Hmm. Dah ambil lah. Oh. Dekat luar tu pun ada kenderaan. Kalau tuan-tuan nak ambil gambar kat luar ni. Ini isteri ni. Ini isteri ni, Anad. Gelang patah. Ini kemis ni kan? Yang ni kita tangkap ni. Ini. Oh. Tu ya? Ha, ini si kawan ni. Ini si kawan ni. Ini tak tahu lah si Mujang tu. Mujang. Nanti saya tanya dah balik. Ini masuk. Mujang.